Kanit 1 Resmo Polda Metro Jaya Kompol Malvino Sitohang secara langsung memimpin rekonstruksi kasus pengeroyokan terhadap dua anggota TNI di lapangan parkir Resmo Polda Metro Jaya, Jakarta. Tim Resmob dalam rekonstruksi menghadirkan 5 tersangka pengeroyokan atas Kapten Laut TNI Komarudin dan Pratu Rifonanda, yaitu tersangka Agus Priantara, Depi, Herianto Panjaitan, Iwan Hutapea, dan Suci Ramdhani. Dalam rekonstruksi sebanyak 20 adegan diperagakan oleh para tersangka, mulai dari anggota TNI yang menjadi korban datang untuk memarkirkan motornya, hingga terjadinya aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh para juru parkir terhadap anggota TNI tersebut. Sesuai dengan keterangan para tersangka. Nah, itu hanya persesuaian aja, kita juga punya videonya. Nah, itu hanya persesuaian aja. Di adegan 10 ya, adegan 10 di mana antara tersangka Iwan Hutapea cekcok dengan korban Komarudin sehingga terjadi pemukulan. Di sini ada dari tersangka dan dari korban Komarudin juga. Belum hitung, nanti akan kita dalamin lagi dalam BAP lanjutan tambahannya. Ada satu tersangka itu sudah kita jelaskan pada saat preskon, tapi dalam rekonstruksi ini kita hanya fokus kepada kasus penganiayaannya. Sebelum itu ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.